Bantuan yang cair hari ini Sabtu 8 Juli 2023. PKH tahap 3, BPNT 7 dan 8 plus tambahan bagi KPM semua. Berikut daftar daerah yang sudah cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai bantuan yang cair hari ini Sabtu 8 Juli 2023, PKH tahap 3 plus BPNT 7 dan 8 plus tambahan bagi KPM semua. Berikut daftar daerah yang sudah cair. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait bantuan yang cair hari ini Sabtu 8 Juli 2023, PKH tahap 3 plus BPNT 7 dan 8 plus tambahan bagi KPM semua. Berikut daftar daerah yang sudah cair. Alhamdulillah baru pulang dari ngambil beras 10 kg dari kantor desa tahap 3. Nah, ini adalah bantuan pangan ya teman-teman semua, langsung dari Bulog untuk tahap terakhir yaitu di bulan Mei tahun 2023. Jadi jika tahap 3 sudah cair, tidak ada tahap selanjutnya ya. Alhamdulillah udah cair beras tahap 2 dan 3 Kayu Aro Solo Sumatera Barat. Nah, ini bahkan cair langsung 2 tahap ya teman-teman semua, jadi mendapatkan 20 kg beras. Alhamdulillah PIP anakku yang SMA cair hari ini area Cimahi. Nah, bantuan tambahan yang ketiga adalah program Indonesia Pintar ya, bagi jenjang SMA juga sudah ada pencairan. Jika SMA atau SMK, pencairannya melalui Bank BNI ya. Nah, berikutnya ada pencairan dana PKH tahap ketiga ya teman-teman semua untuk wilayah Musi Banyuasin ya. Pencairannya senilai Rp950.000 untuk banknya Bank BRI. Nah teman-teman semua, jadi itulah bantuan yang cair hari ini tanggal 8 Juli tahun 2023. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata dan keramaian, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.